sesuai dengan request kalian, gue hari ini bakal pakai smalltooth sawfish ikan Indo Pride yang berasal dari Indonesia, teman-teman ya. Mantap. Kita bakal coret dulu si smalltooth sawfish karena hari ini kita bakal pakai dia. By the way, ini sisa dari hewan-hewan yang belum kita pakai. Jadi kalau misalnya kalian yang pengen gue masukin komen kalian ke next video, silakan komentar aja di kolom di bawah, kolom komentar. Kira-kira nextnya gue harus pakai hewan yang mana lagi? Kita bakal langsung aja normal guys ya, dan kita bakal lihat nih. Kita scan dulu smalltooth sawfish. Oke, itu dia teman-teman ya. Badannya hijau, lumutan, nggak pernah mandi, padahal dia tinggal di air. Jadi ya dia kayaknya nggak perlu mandi deh. Nah, terus kita bakal pakai strong cardnya Mighty Fighter ya. Langsung aja Mighty Fighter kita scan. Dan untuk miracle-nya gue bakal pakai Black Hole ya. Ini dia Black Hole. Ini Black Hole yang efeknya All Miracle ya. Oke, mantap, let's go. Langsung gold. Kita bakal lawan badak jahat dan kita bakal lawan alligator Amerika, teman-teman. Jadi kita langsung skip tutorial dan kita sikat aja nih ya. Gila, itu tajam banget tuh ya. Nyolok mata itu. Saking panjangnya itu gergajinya ya. Oke. Masing-masing 40-40. Oke, 50 gue ya. 50-50. Apakah kita bisa menang? Wow, oke. Langsung all miracle dan kita langsung pakai miracle-nya ini, Black Hole. Super Miracle Black Hole ya. Ini dia, teman-teman. By the way, tadi strong card-nya itu ya? Auranya shining aura ya? Iya sih, Mighty Fighter shining aura ya. Jadi lumayan nih, mantap nih. Oke. Bumi disedot. Parah banget sih ya. Mati lu. Langsung meninggal ya. Perfect. Kita menang, teman-teman. Oke. Sekarang kita ke lawan kita yang kedua, yaitu buaya Amerika ya, alligator American. American alligator. Lihat tuh tampangnya tuh. Kita all miracle lagi. Tapi kayaknya sih kita gak bakal menang slotnya nih ya. Kalau misalnya kayak gini caranya ya. Nih. Soalnya kalau kita udah miracle sekali, kita gak boleh miracle lagi nih. Gak bakal dikasih sama gamenya. Yakin gue, kita pasti kalah slot. Tuh ya kan. Gak bakal dikasih sama gamenya. Gue tahu guys. Simple guys ya. Ini sebuah teori konspirasi yang gue patenkan sendiri. Saking gue banyak yang main di PC ini ya. Jadi game itu gak bakal ngasih kita miracle kalau misalnya kita udah miracle sekali di turn sebelumnya atau di match sebelumnya. Kita langsung kena damage gede banget. Cuma di sini nih, nah sekarang nih harusnya kita bisa menang nih. Harusnya kita bisa menang slot. Nah, bener kan? Kalau misalnya kita miracle terus kita miracle lagi, kita mesti ngalah dulu satu kali slot. Terus kita bisa miracle lagi abis itu. Menang lagi. Nah, gebuk aja kita sedot ya. Bumi disedot kembali. Yang kita lihat apakah dia meninggal. Gue gak tau coy, apakah meninggal si buaya ini, teman-teman. Kita lihat. Meninggalkah? Oh, tidak meninggal ya. Berarti kalau gitu kita hajar pakai. Ya ampun, all miracle lagi dong. Wah, ini sih kita kalah sih ini. Ya ampun. Kalau misalnya bisa fokus guard ya, gue menang nih. Ini ikan Indo Pride bro, masih kita kalah sih. Hoi, help. Aduh, dia jadi roda guys. Jadi baksia dia ya. Jerot. Bah, udah meninggal guys ya. Bah, udah meninggal. Fokus, please fokus. Yes. Oke, masih bisa hidup. Yap, masih bisa hidup. Fokus guard bro. Tenang ya guys ya, tenang. Nih, jurus andalan nih. Dijamin kita auto win bro. No. Oh my god. Nah udahlah, mati kita guys. Dihajar sama baksia. Ada. Ada. Ada, kasihan banget ini ikan. Ya ampun, udah ngapa-ngapain bro, baru round 2 udah meninggal ya. You lose. Ya sudahlah.
Kita langsung saja ke strong mode kalau gitu ya. Mungkin rezeki kita di strong mode nih, guys. Ya sudah. Langsung aja kita strong ya. Kita lihat apa nih? Mecha Shark. Kita langsung miracle. Round pertama langsung miracle lagi, guys. Gila, ini OP banget ya all miracle-nya ya. Efek miracle-nya jalan terus loh. Efek miracle all miracle-nya jalan terus, guys. Ketagihan miracle mulu ini, enggak ngeluarin jurus sama sekali ini. Enggak ngeluarin jurus hewannya sama sekali kita. Sumpah dah. Why? Kenapa seperti ini, teman-teman? Langsung meninggal ya, guys ya. Perfect. Yes. Yes. Hah, Daedalus. Enggak apa-apa. Gua enggak takut. Saya tidak takut. Wah, oke. Kita mesti tie breaker di sini ya. Yang penting kita enggak dapat miracle, guys. Aduh. Enggak apa-apa, kita ngalah satu hit. Tenang aja, ngalah satu turn. Kita lihat sekuat apa ikan gergaji ini bisa menahan cobaan. Dari tadi memalukan sekali ya. Normal mode mati. Oh my god. Oh no. Oh no. Enggak bisa fokus guard juga. Oh my god. Meleduk, guys ya, meleduk. Ah, kasihan. Ah. Aduh, I'm miracle. Oke. Okay. Gua balas lo pakai miracle lo ya. Nih. Nih, lo mamam nih ya. Black hole, bro. Langsung aja hajar. Pakai black hole ya. Apakah Daedalus langsung mati atau dia bisa survive terus gebuk kita balik? Kita lihat. Apakah langsung mati atau tidak? Ya, langsung mati. Mantap. Oke, kita bakal lawan boss animal ya. Kita lihat siapa yang bakal kita lawan di sini. Oh my god. Siegfried. Kita bakal lawan Siegfried, bro. Oh my god. Nih all miracle nih. Pasti kita gak dikasih. Pasti gak dikasih main ini. Oh, dapet deh. Dapet lu, gila lu. Wah, ternyata ini konspirasinya terpatahkan ini ya. Kita bisa miracle lagi. Gila, belum apa-apa langsung kena miracle si Siegfried, guys ya. Kita lihat damage-nya apakah mantap. Ini efek miracle-nya benar-benar sadis ya. Miracle, all miracle, all miracle, all miracle. Jalan terus tuh efeknya. Gokil, kalian lihat gak, guys? Ini black hole yang versi F6 ini emang the best. Lumayan tuh ya, hampir setengah. Oke, kita lihat. Dia AOG nih. Sabar puasa. Sabar, teman-teman. Kita harus tetap bersabar. Walau naga Shenlong ada di depan kita, cuma kita harus bersabar. Ini cobaan, gue tahu. Oke, fokus. Moga masih bisa hidup. Oke, tenang, tenang. Kita masih hidup. Masih hidup, masih hidup, masih hidup. Oke. Aduh, gak dapet jurus andalan lagi, bro. Oke, tiebreaker ya. Kita lihat. Dia keluarin berapa nih. Aduh, doubling lagi. Gue mesti doubling nih. Oke. Kita selamat. Ini sekarang tiebreaker. Mungkin yang terakhir. Atau mungkin seri lagi, kita lihat. Apakah bisa doubling? Oke, 50. Yes. Oke. Ada harapan. Ada harapan, kita lihat. Digebugin. Mantap tuh. Bah. Sabetan maut ya. Jerak. Kena 4000 lu. Mantap. Oke. Kita lihat nih apakah kita bisa survive lagi.
Dia berapa tuh? 40 ya? Doubling. Gua gak bisa nonton ini nih. Hewan Indo Pride kita meninggal, bro. I can't watch. Udah pasti kematian sih itu. Sumpah kematian, guys. Udah. Ya. Mantap. Wafat lagi, guys, ya. Memang selalu seperti ini. Kehidupan tuh tidak pernah adil terhadap ikan-ikan ini, teman-teman, ya. Dan guys, oke, itu saja untuk video kali ini ya. Jangan lupa kasih like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa komen di bawah kira-kira nextnya. Gua harus pakai hewan yang mana lagi, teman-teman? Ingat, sisa segini doang, tinggal dikit. Nextnya nih, kalau ini udah habis, kita bakal langsung ke versi yang kedua, teman-teman ya. Dan kita bakal lihat tuh versi kedua, kira-kira ada berapa hewan baru di situ ya. Kita bakal cobain semua hewan yang ada, semua fighter yang ada, teman-teman. Jangan lupa di share videonya dan jangan lupa guys di subscribe. Karena dengan subscribe kalian nggak bakal ketinggalan kalau masih gue upload video baru ke depannya. Makanya di subscribe dan nyalakan bell lonceng notifikasinya, teman-teman ya. Dan guys, gue kasih infonya, have a good day, stay awesome. Sampai jumpa di Animal Kaiser berikutnya. Bye bye, woo!